Oke, sekarang kita akan menghilangkan titik desimal di timbangan code wave ya guys ya. Ini kapasitas 40 seperti ini. Oke, kita mulai saja dengan menombol on off nya sampai menyala ya guys ya. Kita tunggu sebentar. Nih masih loading. Oke, ini sudah mulai muncul. Coba kita tombol M1 atau ini kan di sini ya ada angka desimal. Bumi atau kita bisa masukkan barang atau apa ya. Pokoknya yang penting ini menghilangkan angka desimal. Oke, kita mulai kita tombol C untuk kembali. Sekarang kita mulai caranya ya seperti ini, kita masukkan angka 4, 5, 6, kemudian di tombol tarik ya guys ya. Kemudian 7, 8, 9, kita tombol tarik sampai muncul tulisan sal ini guys. Kalau sudah muncul tulisan sal, kita tombol 3, ini angka 3 di sini ya guys ya. Nah seperti ini sampai muncul tulisan FB1. Kemudian kita tombol tarik beberapa kali, nanti dimulai ya, kita tombol beberapa tarik ini beberapa kali sampai muncul tulisan UN2. UN, nah seperti ini sampai muncul UN2. Kalau sudah muncul gini, kita dilanjut ke nombol ADD ini guys ya, sampai muncul tulisan nanti UN0 ya. Kita mulai, nah ini sudah UN0. Kemudian kita tombol tarik beberapa kali sampai muncul tulisan sal. Nah, kita mulai lagi, kita tombol tarik sampai muncul tulisan sal ya guys ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tombol lampu ini guys. Ini dan ditahan sampai loading ya. Kita tombol lampu ini, kita tahan, jangan dilepas. Nah, kalau sudah seperti ini kita lepas. Sekarang kita coba kita lihat apakah misalnya kita tombol angka 100. Nah, sudah angka desimalnya sudah hilang ya guys ya. Dan sekarang kita lanjut, misalnya ini dikasih barang. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah angka desimalnya sudah hilang guys. Nah, seperti ini. Kita masukkan harga misalnya 12.000 ya, tetap 12.000. Jadi enggak, angka desimalnya sudah hilang. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya bagikan ini. Dan kurang lebihnya jika dalam penyampaian kalimat atau perkataan yang kurang enak ya mohon maaf. Terima kasih.